Pemerintah terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 untuk mendukung program tersebut. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Kementerian Perhubungan dan Pertamina masih terus membahas harga tiket pesawat yang lebih kompetitif. Hal itu diungkap oleh Erlangga Hartarto dalam keterangan persnya usai memimpin rapat terbatas Kementerian Bidang Perekonomian pada minggu pagi. Ia menyebut satuan tugas penurunan harga tiket pesawat yang dibentuk pada pemerintahan sebelumnya masih tetap berjalan meskipun pimpinan Satgas Kemenko Marves sudah tidak ada di Kabinet Merah Putih. Sama halnya dengan dana abadi pariwisata atau Tourism Fund juga masih akan dibahas oleh Kementerian Keuangan. Kalau minggu lalu kita masih tentu dari segi uh, kegiatan para wisata akan terus didorong uh, program Indonesia berwisata atau tourism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Nah, itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan uh... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.